Oke okay guys, oke, okay, oke okay guys, welcome back again to my YouTube channel. Sekarang aku berada di The Grand Bakas Villa yang berlokasi di, ini nggak tahu ya, desa apa namanya? Aku lupa. Nah pokoknya nama hotelnya aku tulis di judul dan di video YouTube kali ini aku akan mereview villa private poolnya seperti apa pokoknya keren banget guys tadi aksesnya jalan masuknya tuh bisa parkir mobil akses mobil gampang ini pintu masuknya tadi aku baru masuk villa dan aku akan view kenapa view ya review villa keseluruhan seperti apa oke kameranya aku balik dulu ya guys <tuh> Oke okay, guys, nah aduh kesandung Ini aku sudah sampai, view-nya seperti ini tuh Kamar dalamnya private pool. Uh, view-nya keren banget. Dan aku akan mereview kamarnya, guys. Oke, okay, open the door. Kita masuk ke kamar. Ini bednya. Wah, uh, oh, keren banget. Tuh, view-nya langsung kolam renang. Uh, aku pokoknya puas barinya, tuh. Dapat berbagai macam coffee facilities. Oke, okay. mau oh, dapat dental kit juga lengkap. Es eh, ini gimana bukanya? Oh ke dalam, sorry. Sawarnya tuh dan di sini toilet guys. Nih eh, bukanya sorry ke dalam toiletnya. Oke. Okay. Thank you for watching. Uh, seperti biasa, edit Instagram aku mention di deskripsi. Kalau kalian misalnya pengen ngobrol sama aku, reviewku mungkin singkat saja karena areanya juga nggak begitu luas. Mereka tidak ada public area, jadi begitu masuk langsung ke private pool, guys. Oke okay, guys, nah reviewku segitu saja. Sebenarnya aku mesti akan mereview breakfastnya mereka. Uh, tapi ya mungkin breakfastnya ya sosok lah maksudnya uh, review makanan biasa. Jadi nggak aku shoot, karena aku sudah malas buat nge review atau ngetik video buat besok pagi lagi jadi sekarang videonya aku selesaikan aku langsung edit langsung aku upload tanpa mereview breakfast dan nanti malam aku akan juga uh, order makan malam di sini atau dalam bahasa kerennya itu mereka menyediakan room service jadi room service juga nggak aku review karena aku juga males ngetik video lagi guys tapi mereka di sini menyediakan room service dan juga menyediakan breakfast jadi kalau kalian masalah makanan no worry oke okay, guys bye bye and enjoy Ubud. Uh. Eh sorry ini bukan ubud Ini masuk area kelungkung guys tuh